Yang telah kita dengarkan, kedua kesebelasan melakukan tos sebagai bentuk sportivitas menjelang pertandingan akan dimulai nanti. Untuk kesebelasan Elang Laut Bidang Merah tentunya ada Rahmat di posisi penjaga gawang. Ke posisi back ada Hasbi, Hairul, Yandi, dan Heri. Untuk posisi tengah ada Sami, Nislan, Sehat. Dan untuk posisi striker atau penyerang ada Cutia, Saka, dan Sopan. Untuk pemain cadangan ada Buat, Aldi, Yadir, Yaakub, Umudi, Nazini, dan Zamir. Dan untuk ofisial ada Bang Hamzah untuk wakili Bidang Merah. Baik para penonton, pada sore hari ini cuaca sangat bersahabat walaupun sedikit menyengat. Tapi tidak menyurutkan semangat dari kedua kesebelasan dan para penonton yang ingin meramaikan berpartisipasi dalam kegiatan antar dusun Sedesa Sungai Baru seri keempat tahun 2023 kali ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi para penonton, para donatur yang telah ikut untuk mengadakan kegiatan pada tahun ini. Masih bersiap-siap. Ya, tentunya kami selaku panitia mengharapkan kedua kesebelasan yang bertanding dan juga kepada semua tim yang bertanding pada tahun ini tetap menjunjung sportivitas, keamanan, dan ketertiban. Karena tentunya ini yang bertanding bukanlah lawan kita dari desa lain, tapi dari satu desa, masih saudara kita, hanya beda dusun. Jadi tetap utamakan sportivitas, keamanan, kenyamanan dalam bertanding. Para penonton sekalian pun harus ikut menjaga ketertiban. Nah, itu harapan kami selaku panitia agar terjadi disuguhkan pertandingan yang sangat-sangat baik tentunya. Dan sepan kita kalau ada hal-hal itu kami disorot oleh Bang Alvin TV dengan channelnya Alvin TV Sport. Alvin TV maksud saya. Nah, baik. Pesan lagi para penonton. Sesaat lagi para penonton, kita akan sama-sama menyaksikan. Masih kali ini kedua kesebelasan melakukan doa bersama. Harapan tentunya dari kedua pendukung, dari Rasau, dari Bina Merah, yang mana mengharapkan kedua kesebelasan tim kesayangannya menang. Nah, tapi kita lihat nanti di lapangan bagaimana hasilnya, harus kita terima. Baik, selamat datang dan selamat menyaksikan kepada para penonton. Akhirnya kami mengucapkan selamat, semoga terhibur dengan laga yang terjadi pada sore hari ini. Rasau dengan kapten Iqbal Ridho Kafransah, lalu untuk kubu dari Bina Merah Hasbi, nah itulah dia kapten kesebelasan yang tentunya akan memimpin rekan-rekannya di dalam lapangan. Kick off telah dimulai para penonton, diambil dari Sutia, bernomor punggung 11. Bola kali ini masih untuk Bina Merah, ada Heri di sana. Kepada nomor 5 tadi, ada Heri. Ada Yandi maksud kami. Iya. Lemparan ke dalam yang pertama, diberikan kepada Bina Merah, kali ini nomor 5. Kepada siapa yang dituju? Iya, Samiun di sana. Kontrol baik. Iya, Dayang curi bola. Kali ini berpindah bola. Ada Rabit di sana. Kontrol yang baik. Menuju siapa dia? Lihat saja. Dicegah kali ini. Ada Dayang 1-2 yang sangat baik. Digagalkan, oh masih bisa dilewati tadi. Robert dengan dua pemain yang menghadang. Corner kick yang pertama kali ini peluang untuk Rasau. Di menit-menit awal, Rasau kali ini mengambil inisiatif untuk menyerang dengan formasi 4-3-3 dan kedua kesebelasan pada sore itu formasinya sama 4-3-3, langsung formasi menyerang. Mencuri gol di menit awal inilah yang sangat penting. Kali Iqbal sudah ambil dia, digagalkan kali ini Rahmat menangkap bola erat kali tangkapannya. Mencari rekan. Masih di menit-menit awal para penonton. Iya, diambil tadi Iqbal sundul bola kepada siapa kali ini nomor 2 Heri, ya itu ada. Kali ini Mislan sebagai gelandang pengangkut air atau
gelandang pengatur serangan. Ada Harry di sana, dicuri oleh Rizky, baik curiannya, bersih tadi. Ada Iqbal, iya, tidak pelanggaran, iya, dipersalahkan dari Iqbal. Ada dorongan kepada Harry. Ya tetap, ya kalau ada pelanggaran sedikit pun tetap salaman dengan para pemain. Baik, kali ini tendangan bebas yang pertama untuk Piramera. Kali ini Asdi selaku kapten yang akan mengambil tendangan bebas. Masih ritme permainan masih sangat lambat para penonton. Asdi bersiap-siap kali ini. Kepada siapa langsung ke depan tadi menuju Aslan. Tidak offside para penonton di sana nomor 18. Oh, umpan masuknya ke tengah namun gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini para penonton untuk Rasawa. Ready di sana, bersiap-siap. Kali ini Juna kepada Dayat. Dayat kontrol yang sangat baik, masih mencari rekannya. Tidak ada yang menemani kali ini Saminun. Samiun, maksud saya, berhasil potong bola. Kali ini Eri serangan dari sebelah kanan digagalkan kembali oleh Dayat. Kali ini lemparan ke dalam kembali untuk Piramera. Masih kontrol bola yang tidak baik tadi oleh nomor 10 Sekwan. Lemparan ke dalam kali ini siapa? Back kiri atau back kiri terbaik untuk Surabaya United kemarin. Kali ini Bima dengan badan yang sangat gempal kali ini tidak lagi dia untuk selaku pemain bola, tapi permainan teknik skillnya masih ada para penonton. Kembali kita ke lapangan, ada di sana nomor 11 kepada Saka. 1-2 sangat baik. Oh, lepas kali ini digagalkan kembali, sangat baik para penonton. Kita lihat permainan, visi permainan dari Pinang Merah. Ya, 1-2 langsung long pass atau crossing ke depan. Dari perebutan bola di tengah terlalu tinggi tadi, namun tidak diperasakan oleh wasit, dibiarkan saja oleh Robert. Lemparan ke dalam untuk Pinang, untuk Pinang Merah. Ada di sana. Hampir pirangnya, pirangnya. Yandi, Yandi. Salah paham tadi, Robert di sana. Kepada Rizky, kontrol yang sangat baik. 1-2 langsung ke depan menuju Bima, masih dibiarkan kali ini, dibayangi oleh Harry, bisa digagalkan kembali. Sangat baik body charge dari Harry kepada Bima. Gagal kembali serangan untuk Rasau. Masih kali ini permainan, iya, masih lanjut. Kali ini perebutan bola sangat keras, ada daya shooting langsung. Berhasil dengan santainya Rahmat tadi selaku menjaga gawang Pinang Merah. Mendapatkan aplaus dari para penonton. Bola langsung ditujukan ke tengah, Saka langsung ke tengah. Ada Iqbal potong bola di saat lanjut, Iqbal mencari rekannya di sana, ada Saka. Saka kontrol bola sangat baik, bisa lewati nomor 10 crossing, namun tidak jelas crossing yang dilakukan oleh Saka. Sehingga kembali serangan tidak berbahaya datang dari Rasau. Bola kembali ke tengah, ada perebutan di sana. Terlupa, langsung ke depan, tidak menuju rekannya. Di sana ada nomor 19, kontrol yang sangat baik Iqbal. Kontrol bola dia, mencari rekannya, kembali Saka. Kali ini Rasau lebih menekankan serangan dari sebelah kiri, yang mana ada di sana Saka dan juga Rizky. Nah, kali ini mungkin kekuatannya ada di sebelah kiri. Masih ritme permainan imbang kali ini para penonton di menit awal memasuki 5 menit pertama. Ya, dipersalahkan tadi mengenai pemain Rasau Harry kali ini andalan ya sebagai fullback dari Pinang Merah. Nomor 10 ada Sopan, kontrol bola dia berhasil dicuri kali ini. Iya, dibuang saja, tidak ambil risiko saja. Ruslan selaku gelandang serang mencari Cumbia, striker andalan dari Pinang Merah yang kemarin sempat menjadi top skor di seri yang kedua, di mana tuan rumahnya adalah Sungai Baru. Kali ini iya, tidak dipersalahkan, aman, masih dapat di tetap bola ready. Kali ini di sana ada Hairul, bisa gagalkan bola. Iqbal kontrol dia, cari rekannya. Tenang kali ini Iqbal bermain selaku gelandang serang. Ada Saka, baik dia, ada Rizky, masih 1-2. Oh, terlalu ramah Rizky tadi, sehingga bola sudah dicuri. Kali ini Samiun dari sebelah kanan.
gagal kembali, masih kembali keuntungan untuk Bela Merah. Arsena Marcel sigap dia, langsung buang bola. Sopan kali ini cari rekannya, terlalu lambat namun kali ini masih keuntungan untuk Samion. Tendang langsung. Oh, tadi sempat salah inisiatif tadi Redi, sehingga bola dipindah saja. Menghasilkan kali ini sepak pojok yang pertama untuk Bela Merah. Arsena di sana nomor punggung 15. Iya, Islam. Cari rekannya di kotak penalti, angkat saja kepada siapa, terlalu tinggi sehingga dibiarkan saja. Harry di sana, lemparan ke dalam kembali untuk rasa gagal kali ini serangan dari Islam, terlalu tinggi ya angkat bola. Ya, selamat datang dan selamat sore kepada para penonton yang baru datang untuk menyaksikan laga sengit, laga seru partai yang tentunya berada di grup D kali ini. Grup D kali ini tahun ini diisi oleh tim-tim yang sangat kuat, tim-tim yang pernah final, pernah juara di tahun seri-seri sebelumnya. Kembali ke lapangan para penonton. Hari ini Meon di sana santai saja sebagai gelandang tengah. Ada salah, wow, curi bola tadi baik, stopper apakah bisa kejar bola, dapat bolanya, menuju siapa crossing yang sangat cantik. Terlalu beruntung, masih ada serangan, baru berhenti kali ini. Saka kontrol bola, menuju Islam, terbaca oleh Juna, namun masih ada serangan kembali. Iqbal santai saja, Dayat kontrol bola, masih duel kali ini dengan Islam. Sangat baik Dayat melihat Robert tadi maksudnya. Ada kali ini Ripa, buang saja tidak kompromi. Ada Rizky selaku striker, dijatuhkan. Iya, dipersalahkan namun Rizky yang salah. Iya, Islam tadi. Ya kali ini Samion, saya ke gandang pengangkut air, pengatur serangan. Iya, bersiap-siap dia, mencari siapa rekannya. Ada di sana Saka yang dituju selaku striker sebelah kiri, namun gagal Saka untuk mengejar bola. Iya, kurang tenang Reri tadi, sempat terjatuh bolanya. Namun kita kembali kali ini, pertandingan permainan sengit disuguhkan oleh kedua kesempatan Iqbal. Sentuhannya sangat baik, namun gagal Iqbal, terlalu memaksakan tadi untuk mencari Robek. Tapi masih ini Robek, di sana cari dia Bima selaku target man pada sore hari. Bima dengan syutingnya, gagal Bima. Nah itu Bima itu, sukina Imperator Lera, jarang main lah deh. Kalau lihat pantun kabur lah ya. Bima itu ada striker, baik Sungai Baru tentunya pada masanya ya, itu pastinya udah habis. Itu digantikan hanya oleh striker-striker muda, Sutia. Nah, kita lihat pada saat itu, Sutia dengan Bima, siapa yang nolak yang bulkan. Oke, kembali perabahan, kembali perabahan. Di sana, lemparan ke dalam untuk Rasau. Ripa, cari siapa dia? Iya, baik Robert. Oh, kurang baik Robert kontrolnya, terlalu memaksakan. Bopoh bangsi kitanya. Samion tadi dipotong kembali oleh Ripa. Jaga ketat tadi Bang Saka oleh Ripa. Nah, tidak bisa dilepaskan, karena kalau lepas bahaya, macam melut ya. Nah, ini ya, striker yang punya kecepatan lari di atas rata-rata. Kali ini Islam cari dia, rekannya kepada siapa dia, langsung ke depan. Bang Saka, oh gagal tadi. Di sana ada pemain nomor 9, sehat. Nah, sehat nih, selaku gelandang pengatur serangan atau kali ini Rahmat. Oh, dibuang saja, beresiko tadi Rahmat. Kali ini kembali serangan di bola oleh Dayak, dibuang saja oleh Harry. Ada Juna menyisakan back tengah yang tinggal dari Prabu, berbahaya kali ini, ada rekan yang membantu. Sutia cari bola, berhasil kejar kali ini, namun gagal Sutia untuk mengontrol bola sehingga menghasilkan tendangan pojok yang kedua untuk Pinang Merah. Kali ini masih permainan dikontrol oleh Pinang Merah. Muslan di sana. Ya, masih di dominasi kali ini lapangan tengah oleh Pinang Merah. Di belakang saya kali ini Samion masih ada di sana, tendang langsung.
hampir saja Samuel peluang pertama untuk Samuel dari tengah tadi, tendangan yang cukup baik namun bisa ditepis oleh Redi. Tidak mengapa kata Redi, masih ada aku katanya, dapatnya kita rasau. Nah, intinya tetap kerjasama yang aku inginkan oleh Redi untuk rekan-rekannya, jangan sampai lengah, jangan sampai melamun. Nah, nanti kalau melamun bahaya dia berjuang sendiri di gawangnya. Kali ini mesran kembali para penonton, siap-siap ambil tendangan pojok. Nah, dia kecil, jangan sampai ngelikir isi. Ambil tadi kepada siapa, tidak jelas ke belakang maksudnya ada Sutia. Cantik dia, tendangan shooting. Terjadi off target dari Sutia kali ini, shot on target untuk tidak marah. Terhitung satu dan satu off target para penonton. Juna kali ini langsung dia ke tengah. Ada Dayat, kontrol yang salah dari Dayat, terlalu terburu-buru. Rizky kali ini, iya, masih ada Dayat. Sambung bola kepada Robert. Robert cari rekannya, maksudnya kepada Bima tadi. Tidak siap Bima, namun bola keberuntungan kali untuk Bina Merah. Samiun bermain cantik hari ini, 1-2 dengan misal rekannya. Harry kembali, bantu serangan ke sebelah kanan. Kembali langsung crossing, gagal, terlalu terburu-buru para penonton. Iqbal kontrol bola selaku pengatur serangan untuk Rasau. Langsung saja kali ini tidak bisa, iya, dipersalahkan. Tipis dari Rasau atau Bang Saka. Posisinya offside. Terlalu mendahulu back dari Juna tadi. Kali ini offside. Nah, kali ini Juna kepada Dayat. Iya, Rizky dengan postur tinggi jangkung. Dia memantapkan tadi bola dari Dayat. 1-2 kali Bima. Bima kepada Robert. Tidak terkejar apakah hari ini? Ia terkejar, langsung shooting. Ternyata Robert diam-diam punya kecepatan yang luar biasa dan shooting yang mengarah. Bahaya itu, Bina Merah. Jangan sampai lepas Robertnya. Ya, kali ini shot off target terjadi untuk Rasau. Bola, para bola panitia, bola, kalau disini dan di. Nah, jangan sampai keper pemain yang mana. Ngambil bola. Nah, apa dia? Iya. Asti, satu kapten berhasil untuk Pinang Merah atau Elang Laut. Kali ini ambil bola ke tengah area. Rifa di sana berduel dengan Saka. Masih dibiarkan kembali bola keluar. Keuntungan kembali lemparan ke dalam para penonton untuk Megara dan FC atau yang diisi kali ini Rasau. Berikan masih sama keluar para penonton. Memasuki 10 menit pertama. Kali ini ada Samiun, cantik dia, cari rekannya crossing. Santai saja Marcel, kita baca bola. Terjadi duel namun sudah dipersalahkan oleh wasit. Kali ini kencengan, Islam, rebut bola. Crossing gagal, Islam terlalu terburu-buru. Masih ada, ya, tetap dipersalahkan oleh wasit. Masih kencengan kali ini Iqbal, cantik dia, tidak teman di tengah kali ini Iqbal. Terlalu berjuang sendirian Iqbal pada serangan ini, para penonton. Dayat ke A, Saka maksud saya. Dua pemain mengepung. Gagal kali ini. Iya. Tidak bisa. Iya, pelanggaran tadi. Terlalu keras tadi pengambilan bola dari Muslan. Sehingga mengakibatkan Iqbal terjatuh dari. Iya, Salaman. Nah, itulah yang kita inginkan. Karena bagaimanapun kondisinya di lapangan yang bertanding ini lawan kita adalah saudara kita. Tetap kita utamakan ke sportivitas persaudaraan di atas segalanya, menang kalah urusan belakang. Nah, kita penting kita sajikan pertandingan yang sangat seru, yang tentunya menghibur. Nah, iya dia, jangan sampai emosi berlebihan mengakibatkan pertandingan kita rusak. Baik, kita kembali ke belakang para penonton. Shooting kali ini Dayat, bagus tendangannya. Terlalu mungkin ada gangguan cahaya dan tidak apa-apa Rahmat. Iya. Masih ada waktu yang sangat panjang untuk Elang Laut mengejar ketinggalan. Kali ini skor sementara unggul, tendangan bebas yang baik tadi Dayat. Seharusnya tadi bisa Rahmat untuk mengontrol atau menahan bola, namun mungkin sudah rezeki ya. Iya. Dayat tadi mencetak
Surabaya untuk Nasau A. Baru menyiapkan Rahaswati masuknya dua pemain di Apit ya, gagal Sopran, tidak ada pemain atau rekannya yang mendampingnya atau menemani kali ini. Kali ini Iqbal cari rekannya kepada siapa, pindahkan bola, kontrol saja Dayat. Kali ini bermain segitiga bersama Asaka kali ini, Saka. Ya masih, ya gagal Saka, terlalu lama, sehingga dibaca tadi oleh Sopran. Kali ini Sopran, selaku striker muda yang diturunkan oleh Bina Merah. Masih gagal untuk melewati back-back dari Rasau. Terjadi kali ini duel. Nah, bisa di duelnya Iqbal maksudnya kepada Buslam. Kali ini bahaya tadi Buna terlalu berisiko, namun sangat baik perlindungan bola dari Buna. Garsel di sana 1-2 kepada Rimba. Buka mencari Robert. Kembali 1-3 1-2-3 sentuhan tadi ke dari tiga pemain. Kali ini Asbi tenang dia sebagai jenderal di lapangan tengah atau di pertahanan Bina Merah A. Bisnan cari rekannya ke depan, lihat siapa di sana, ada Harry. Digagalkan dia lemparan ke dalam tadi, Rizky berhasil mengganggu sehingga gagal kembali antara bola yang akan dilakukan oleh Bisnan. Masih sama kuat permainan para penonton. Iya, kembali lemparan ke dalam, berhasil dari digagalkan Harry. Langsung pada Sofyan, terlepas dari gangguan atau jebakan offside Iqbal. Ya, Sofyan tidak mencari rekannya. Luar biasa jebakan Iqbal yang dilakukan kali ini. Ada Gusya selaku gelandang menemani Iqbal di sana, gagal kembali untuk bantu Iqbal mentransfer bola atau mengirim bola ke depan. Kali ini masih ada terjadi duel di lapangan tengah, dimenangkan kali ini Samiun. Di sana kontrol permainan yang sangat baik kepada rekannya, dia bermain terlihat cantik. Ada Sopan di sana, peluang pertama kepada siapa dituju, gagal Saka. Luar biasa para penonton, Saka tadi gagal dia melempokkan umpan-umpan yang sangat cantik dari Sopan. Kembali gagal para penonton, masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Bina Merah atau Elang Lawi untuk mencuri ketertinggalan atau mengejar ketertinggalan para penonton. Dipersilakan dulu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Megalodon. Sayang sekali para penonton, Sopian tadi ya dengan umpan dan kontrolnya sehingga gagal untuk menambah. Ya, perhatianlah ke Kota Nasib, pergantian pemain untuk Elang Laut. Pemain masuk Munib, keluar Saka. Munib masuk nomor 16, keluar Saka. Iya, diserahkan kembali hari ini Saka. Nah, untuk mengecas ya stamina-nya nanti bisa mengegi. Nah, itulah bonusnya atau keuntungan dari turnamen antar dusun di Desa Sungai Baru. Laka telar bisa mengegi para penonton. Nah, ya aturan yang dibuat dari panitia, karena kita mengingat itu hanya pan football atau sepak bola seru-seruan, namun tetap menyuguhkan pertandingan yang sengit dan seru tentunya. Kemudian pasangan Bima kali ini dengan skillnya masih dapat dia, namun Bima kehangasan beangas masing. Nah, kali ini Dayat kontrol bola dia cantik kepada siapa? Robert rekannya dituju, digagalkan oleh nomor pemain nomor 5, Yandi. Tidak, terjatuh. Dipersilakan ya, lemparan ke dalam. Sudah semangat. Kekek masih kampungnya ya. Ah, ya Kekek, pemain idola dari Bina Merah. Kami kalau udah kekek megang bola akan aja udah bersama. Kekeknya murah dengan dia. Kali ini Rizky, gagal Rizky pakai peluang pertama mu Rizky. Namun kali ini ada Sopan, bantu dia serah, bantu pertahanan sampai ke bawah. Bukan cari rekannya, tidak jadi ke depan. Tidak kalau Iqbal, ada Iqbal di sana. Kembali, namun sayang tidak terjadi kepahaman, kesepahaman dari kedua pemain. Rahmat langsung bola ke depan. Ada Sofyan di sana. Bola masih kepada Dayat. Cantik dia. 1-2-3 kepada Iqbal. Segitiga permainan dan tunjukkan oleh ketiga pemain. Kali ini Iqbal dengan skillnya. Dipersalahkan pada Iqbal. Masih tadi Mislan adalah bola, namun yang dicuri tetap badan. Ya. Ya, ini sportivitas selalu ditunjukkan. Nah, inilah permainan indah cantik yang ingin kita lihat pada penonton.
Permainan panas boleh tersaji, namun tetap apabila terjadi pelanggaran kita inginkan salam-salaman dari kedua pemain atau kedua kesebelasan. Masih kali ini serangan didominasi untuk bertindak, maka tidak jelas maksudnya kepada satu saja. Perhatian masih bergantung pemain kali ini. Untuk Megaloron, Aldi masuk nomor punggung 7, pemain 2, Rizky nomor punggung 13. Iya, ngeces segi stamina Rizky, lama tahan main, melarikan kut batu. Jadi, itu penggola, iya hangas deh. Oke, Aldi, masuk. Permainan dilanjutkan para penonton. Kedudukan masih 1-0 untuk Asal atau Megalodon. Oh, Megalodon sesuai namanya ngerit ya. Tapi elang laut, tak ada di ngerit, elang kalah ngerit. Ya, elang di laut lagi nukong. Ah iya, biasanya di laut ya ikan. Oke, ada saudara Gustian, cantik yang dipersalahkan. Airi, kontrol baik ya, bermain 1-2 kurang Islam. Namun tidak ada rekan yang bantu. Gagal kembali Islam mengalihkan bola. Namun Sofian dengan gesitnya, stamina, semangatnya tetap ingin mengalihkan bola. Bola dibuang saja, para saka. Hari kali ini fullback diuntungkan pada sore hari ini. Tentunya fullback andalan dari Bina Merah. Aldi, pemain yang bermasuk dengan skillnya tidak jelas kepada siapa dia, masih belum hafal dengan pemainnya, dengan lokasi kawannya. Nah, ini Kekek. Oh, tetap selalu berbelai dengan Robert. Di sana ada Munib, maksudnya. Namun bisa kembali digagalkan oleh Marcel tadi. Lemparan ke dalam kembali untuk Bina Merah atau Lang Laut. Nah, para penonton sebagai informasi bahwa kemarin kita sudah menyelenggarakan atau telah terselenggara 3 pertandingan, yang mana di laga pertama kemarin pembuka ada Rimba melawan Bandeng, yang mana kembali Rimba kesuntungan di pihak Rimba 1-0. Lalu di hari kedua ada kemarin Bintang Merah Ceramai A, Ceramai A lawan Abdul Rahman Nasi. Nah, ini terjadi pembantaian dia. Oke, hampir saja tadi. Kebaluan Setia, gagal Setia. Tidak kalah tangguh Nawa Redi sehingga bisa membaca tembakan dari Setia. Kembali gagal. Sayang sekali Setia untuk mencetak gol pertamanya di seri yang kali ini. Kemarin seri kedua Setia sempat memberikan skor antar dusun. Namun kali ini tentunya tidak terskor pertama masih dipulang oleh Kibri dari Ceramai A yang kemarin membantai lawannya Pinang Merah B. Itu tidak bisa kita duga ya. Namun di pertandingan ketiga kemarin Rasel B melawan Ceramai B terjadi pembantaian kembali 7-0. Nah, masing-masing pemain lakukan pembantaian. Pada saat itu apakah akan terjadi pembantaian atau nampaknya sistem semi kuat ya. 1-0 masih terjadi skornya. Sehat tadi. Woi, masih dari sentuhan sehat di sana. Woi, luar biasa sehat. Masih belum ada hokinya sehat. Ya, padahal tadi bisa lewat back-nya keuntungan padahal. Tapi aplaus tetap kita berikan kepada Redi penjaga gawang Rasal. Nyun kepada siapa dia? Keuntungan kembali, kontrol bola yang masih jadi PR untuk pemain TTLF. Nah, kontrol bola sudah salah. Oh, Robert. Ya, offside. Ya, offside tadi. Bima terlalu cepat naik. Nah, ya deh. Jadi offside padahal tadi Robert luar biasa ya. Sampai hampir mengorbankan kepalanya untuk ditantang oleh Hasbi. Nah, itu. Bima tuh sayangnya. Bima kau. Asal bergila ya. Oke, kita kembali ke lapangan. Kali ini offside. Masih kedudukan 1-0 kalau menonton. Hasbi di sana. Kepada siapa dia? Iya, Setia maksudnya. Masih ada back tangguh tadi dari Juna. Main tetap kali ini. Iya, pelanggaran sehat mengambil kaki tadi dari Ripa. Iya, belum habis sudah berapi peluang tadi diciptakan oleh Pinang Merah dari Cutia. Pertama gagal, digagalkan kembali oleh Redi. Lalu yang kedua tadi sehat ya, bola yang tidak diduga-duga hampir kakinya namun gagal juga ya. Nah, terus tapi tadi akhir dia
5 namun gagal offside. Kalau Iqbal Kaini Islam Airul di sana sentuhan yang kesekian kalinya. Kekek ya masih tangguh hari ini, gagal masih roket untuk melatihnya. Masih Kekek di sana. Ada Aldi, ya tidak jelas Aldi. Airul sampai saja dia. Ferry di sini. Ferry masih dia melewati back sekarang. Lihat kepada Sofian, jelas di si permainnya kali ini. Sofian kontrol bola, namun lawannya sangat tangguh. Cuna gagal kembali kali ini. Cetak pojok yang ketiga diberikan kepada Elang Laut para penonton. Nah, selamat datang dan selamat menyaksikan para penonton yang baru hadir pada sore hari itu. Yang mana sama-sama ingin menyaksikan laga seru, laga sengit di partai yang keempat pada hari ini para penonton, antara Elang Laut melawan Mega Lodan. Nah, itu adalah partai antara Pinang Merah melawan Rasau A. Jadi pada hari itu adalah laga keempat, yang mana skor pertama 1-0 masih terjadi tadi gol yang dari tidak terasa para penonton. Sudah 30 menit wasit memimpin pertandingan babak pertama, sehingga kali ini skor sementara para penonton 1-0 untuk selaku kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas setengah lapangan kali ini para penonton. Tentunya misi dari Elang Laut adalah mengejar ketertinggalan, bahkan ingin mengembalikan atau comeback tentunya bahasa kerennya. Timulan tadi sangat berbahaya antisipasi dari Yuri Kustian, namun sikap dari Redi tadi untuk mengontrol bola sehingga aman kembali gawang yang dijaga oleh Redi. Kali ini langsung saja tadi Islam maksudnya tidak jelas kepada siapa dia, sehingga kembali lemparan ke dalam untuk Rasau atau Megalodon. Di sana ada Reski, pemain muda diturunkan yang tahun kemarin masih nonton dengan kawannya, kalau tahun itu dia main. Nah, Kekek selaku fullback kiri dari Brabara masih tetap dipertahankan di babak yang kedua. Miong dan Islam tetap menjaga kontrol di lapangan tengah. Ada Kekek tadi, tidak jelas maksudnya setiap yang dituju, namun bisa digagalkan. Masih ada Kekek, sliding bersih tadi dilakukan oleh Rupa, bola yang dicari. Namun Kekek tadi mintanya pelanggaran, tapi sayang masih tidak mengabulkan. Kembali bola kali ini, Bang Rahmat kontrol bola, cari rekamnya. Menjaga ritme pertandingan, dipanggungnya bola. Kali ini ada Dayak kontrol bola, gagal. Setia dengan dadanya menuju Samiun, jelas kisinya namun gagal kali ini ya. Dipersalahkan handball tampaknya tadi dari Reski, pemain Rasaka. Keuntungan kali ini apakah bisa dimanfaatkan para pemain dari Pinang Merah atau Elang Laut untuk menyamakan kedudukan di babak yang pertama. Nah, kali ini bersiap-siap kembali Islam selaku eksekutor tendangan bebas, tendangan mati untuk Elang Laut. Dari ini pagar ribut, ada Bima, Dayat dan Aldi pemain depan. Tendangan dilakukan, masih membentur dari pagar hidup dari Megalodon. Kali ini berpindah bola, buang saja. Iya, masih robek dengan skillnya yang luar biasa, mencari atau mencoba mengelabui Rizky. Atau ya masih bisa. Luar biasa robek. Closing kepada siapa? Ada di sana Gustian, masih sikap. Hari ini harus mengamankan area pertahanan dari Elang Laut. Sangat baik tadi sebetulnya para penonton, Robert udah bisa mencuri bola. Iya offside, terlalu jauh. Iya, nah keuntungan dua tadi, tegur lawan luar. Pendari sampai di dalam di dapat saya. Bagus juga ya. Baik, kembali ke lapangan, kembali para penonton. Iqbal masih tidak dipertahankan selaku kapten kesebelasan. Ada Gusnian, dua yang sangat baik menang dia. Bima mencari rekannya kepada siapa? Shooting langsung. Luar biasa, lepas tapi ya, tempatan dari Bang Rama. Langsung ada rencana Sofian. Sofian maksudnya body charge, kalah di lawan Dayak. Dayak tidak jelas maksudnya ke tengah. Tadi Bima yang dicari, namun Bima terlalu jauh para penonton. Di sana ada nomor 16, Munif. Ada Sutia juga, tidak dipersalahkan atau body charge yang dilakukan oleh Sutia. Kembali Dayak, cari siapa dia di tengah, ada Bima maksudnya. Hegolato Hairul dengan sangat baik pengamatan bisa mengamankan Kekek, produk kiri dari Pinang Merah. Samiun kontrol bola, cari siapa dia terlalu lama.
Ya, karena ini kecuali tidak main, tapi bisa melepaskan umpan. Ada Sofyan di sana, terlalu jauh, ada Monique. Monique kontrol bola, shooting langsung. Bisa ditepis gara-gara. Ya, kembali. Kembali peluang-peluang yang diciptakan oleh Alang Laut atau Bina Merah. Menghasilkan tentang tendangan pojok. Dari tendangan pojok, Semeun yang akan mengambil tendangan pojok kali ini. Di babak yang pertama. Nah, tentunya ambisi dari Elang Laut untuk mengejar ya, karena 1-0 itu adalah skor yang tidak diinginkan sebetulnya oleh Elang Laut kita. Nah, Samion kali ini mencerukannya di tengah kepada siapa? Di dalam jagal ada Riva, sangat baik, bola diamankan, sehat. Ke belakangnya ada Kekek. Kekek tidak jelas Kekek kepada siapa terbosannya. Namun Sehat mencoba mengejar bola, dibuang saja oleh Marcel. Sehingga lemparan ke dalam kali ini keuntungan untuk Elang Laut. Dilakukan tadi Sofia, santai dia, amankan bola dengan skillnya. Kali ini Dayak tambah kalah. Tapi bola langsung ke depan, tidak ada rekannya di depan. Kali ini Mislan, masih Mislan. Satu bola lewat, namun pemain yang ketiga Holder terjadi kesalahan dari Iqbal. Nah, terlalu gotoh Iqbal sehingga melakukan pelanggaran. Keuntungan berbahaya kali ini. Harus berhati-hati pemain Megaladar untuk mengatur pagar hidup sehingga nanti kipernya aman, gawangnya aman, dan dikejar oleh Elang Laut. Elang Laut tentunya dengan kekuatan elangnya, kepakan sayap dan perekamannya ingin mematikan Megalodon pada sore itu. Apa itu bisa para penonton kita saksikan sama-sama. Kali ini pemain nomor 17, Samion kita akan melakukan tendangan. Terlalu tinggi tadi, terlalu terbang tinggi Elang Laut ke atas. Iya, sesuai dengan namanya Elang Laut terbang ke atas deh. Sayang tadi kesempatan untuk menyamakan kedudukan gagal. Iya, kali ini tendangan gawang Yuna lakukan kepada siapa di sana? Ada Aldi, langsung saja. Ada Hairul, buang bola, dicari aman dari kembali kali ini. Iya, dipersalahkan. Lemparan ke dalam untuk Rasa atau Megalodon. Iya, strategi berubah kali ini dari Megalodon untuk menyamakan atau mengamankan kedudukan. Tentunya dan dia lupa untuk tetap menambah skor di papan skor. Monique kontrol bola yang gagal dari Monique, hanya menghasilkan tendangan doang untuk Elang Laut atau Megalodon FC. Masih kali ini posisi aman tetap berada di Raso A atau Megalodon dengan skor 1-0. Alasana Monique, iya, tidak dipersalahkan kembali, masih sehat, ambisi tetap mengejar bola, berhasil sehat, gagal sehat, dikacau dari Juna, tetap aman dari serangan Elang Laut dari Rasoa. Ya, penonton, jangan lupa tentunya, sambil menyaksikan, ya, tetap diberitahu saudara kita yang ada jauh di sana, di Malaysia, di perantauan, di PT, di mana pun di berada, ya, untuk bisa menyaksikan laga seri pada hari itu, di mana dia tetap di RTP. Nah, buka Facebook channelnya RTP, share kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang di luar sedon, biar bisa ikut meramaikan menyaksikan laga seri pada sore hari itu para penonton. Nah, tentunya RTP itu selalu meliput pertandingan kita selagi RTP atau Bang Alvin kita itu sempat, ya, berablahnya selalu sempat, ya, untuk meliput pertandingan-pertandingan. Ya, tadi pelanggaran antara Mislan dan Iqbal. Sehingga keuntungan kali ini, ya, Iqbal mengatur rekannya, maju-maju dia. Nah, buat terobosan, terlalu santai tadi harus diamankan bola Samion. Iya, tentang buruknya tadi lagi. Iya, kali ini masih, ya, aman Bang Rahmat, skipper senior kita dari Benang Merah itu. Aman bola, dia tidak mau ada kesalahan pernah terjadi di babak kedua. Kali ini Samion berebut bola. Iya, pelanggaran, garis keras, Hendrik dari Dayak. Tersenyum saja Mion, tidak marah, itu keluarga dirinya. Ya, perhatian wasit para penonton. Perhatian wasit, tergantung pemain untuk Elang Laut. Aldi masuk, pemain yang keluar sehat.
Ya, Aldi masuk, nomor 8, Sehat keluar, nomor 19. Pemain senior digantikan pemain junior. Wah, tukang Sehat. Drama ya, main ya. Digantikan adiknya, seniornya, atau juniornya. Tenang langsung tadi. Luar biasa tendangan Aldi, namun terlalu santai juga. Ready untuk tangkap bola. Kali ini ready. Langsung ke depan, Bima. Bima belum dapatkan peluang-peluang emasnya pada sore itu. Masih bisa dijaga oleh Hairul dan Hasbi. Jelak hari itu Bima. Robert yang pada hari itu yang bisa menunjukkan skill-skillnya. Walaupun udah tua, ada ancah jarang main. Tapi tetap Robert itu namakan bakat dari kecil ya. Tetap adil ya, walaupun udah sudah main. Kali ini Bima, santai dia dengan dinding tajam. Nah, inilah kekuatan Bima, keunggulan Bima. Badannya memang daan pelari gitu ya. Di strikernya tipenya targetman, pelindung bola tapi tendangannya hati-hati. Kalau bisa dia pegang bola langsung sliding, patahkan kakinya. Ya udah, ayo. Oke, kita kembali para penonton. Ya, hanya intermezzo saja dari saya sebagai striker dan para penonton daan tegang. Daan ngantuk nonton, tapi biar saya lupa beli es. Oke, itu dia. Cutnya kali ini, sentuhan. Walaupun jarang lompat cutnya, tapi hati-hati kalau dia pegang bola. Bahaya nanti kepar dari Rasola. Aldi cari bola, cari rekan dia. Dengan skillnya terlalu ramah Aldi. Bima, satu sentuhan gagal lepas bola. Hasbi di sana amankan kembali. Robert lawannya kali ini. Gagal Robert cari bola. Dicuri terlalu lama tadi. Masih ada Hairil. Masih ada satu yang dekat. Iya, pelanggaran. Ya, perhatian wasit, tergantung kembali. Pemain masuk untuk Megalodon, Rizky keluar Robert. Ya, pelanggaran Bang Rahmat tadi. Nah, bahaya kalau keeper angkat bola, selalu ditendang lagi. Angkat kakinya, jangan sampai keeper ditendang. Kalau udah diangkatnya bola ya, nah, boleh, ya pelanggaran. Dilakukan Bang Rahmat tadi, cantik ya tendangannya. Menuju siapa tadi lupa? Aldi, ya maksudnya Aldi. Oh Juna, tadi nih Pak Kaya. Ada Sutia, keluhan Mas kembali Sutia. Keluhan Mas kembali para penonton. Dia akhirnya Sutia tuh. Lalu juga tawar gerak dari dia. Jadi di tenangannya malah gak tetapi. Baiknya dia. Padahal ya, peluang emas 45 karat. Wah ini. Gagal kembali Sutia. Peluang emas kembali Sutia. Padahal tadi para penonton memandang pada gol itu ya. Memang lagi begitu ya. Ya, bahaya. Tadi sempat terjadi kesalahan dari Juna. Ya, sehingga mengakibatkan gawang dari Redi hampir kebobolan para penonton. Samiun kali ini tendang bola umpan kepada Harry. Gagal Harry, terlalu tinggi tadi bola. Kita buang saja bolanya. Nah, ambil bola penonton nanti. Jadi kerjasama kita tuh penonton pemain bisa sampai dibiarkan ke pemain di bola. Ambil. Oke. Kali ini kekek. Terima kasih penonton yang mengambil bola tadi. Baik kali ini Munif masih belum menemukan sentuhan yang Munif terlalu jinak pada rute dia. Ya Ardi pun masih belum bisa menunjukkan performa yang terbaik. Tapi di sana Reski, ya, dipersalahkan wah, terlalu gas ya. Bunyi. Ya. Ya masih ada waktu untuk Elang Laut mengejar ketinggalan 1-0 bukanlah jarak yang jauh para penonton masih memungkinkan untuk menyamakan skor. Jadi tetap semangat, tetap tunjukkan skill-skill terbaiknya untuk mengejar. Kali ini Dayat, peluang Dayat, shooting saja dia. Terlalu santai Bang Rahmat tadi. Ya bola yang mudah bagi Bang Rahmat juga. Ada di sana Aldi, Sofian maksud saya. Sofian, 1-2 dia dengan Islam. Samir Anjar ini dicuri bola tadi, dikacau oleh Dayat. Kali ini Iqbal, yaitu gelandang seru, gelandang serah atau gelandang tengah dengan skillnya kali ini. Iya, Fasik, iya, satu nutmeg tadi, ya, tolong ada Reski, kali ini Reski, ya, Gustian terlalu lama, maksudnya.
Kali ini berpindah serangan para penonton. Ada Sofyan, kecil bola lepas dari Tarhan, namun gagal. Keberuntungan masih ada kali ini. Tengah masih dikuasai. Ada 1-2 Mislan Sameun. Di tengah saja, di tendang bola. Masih Mislan, kontra cantik dia, iya dengan skillnya. Masih ada Marco. Nah, sudah disalahkan. Main dari keuntungan dari Aldi. Iya, kembali gagal. Tidak jelas tadi Aldi, terlalu terburu-buru. Dari ini, Harry. Rute kanan, ada Sofyan di sana kerjasama. Kontrol bola, namun terlalu lama Sofyan, sehingga dapat dibaca tadi oleh Rezki. Ya, Harry, Mislan, masih Mislan. Dikawal ketat oleh Rezki dan Iqbal. Tidak ingin dilepaskan dari Mislan. Karena kalau Mislan lepas, bahaya empat-empatnya. Masih lepas. Bertanggung Juna yang dilewati. Gagal. Ya, lemparan terarah kembali. Ya, Harry. Kali ini Rezki. Wow, luar biasa Rezki. Tetap tidak membiarkan posisinya ditebus oleh pemain dari Elang Laut. Sadaun. Nah, kurang baik tadi. Namun tetap dijaga atau dikacau tadi oleh Aldi. Bima, masih belum Bima. Ada Sameon ke depan. Setia, cantik kontrolnya kepada siapa, cari rekan, dia tidak ada support. Namun Sameon kali ini masih bisa menit. Ada di sana Marcel, kembali dibuang. Back-back muda dari Rasa A kali ini berhasil aman, masih pertahanan dari Megalodon. Ada Rifa, ada Juna, Marcel dan Rezki menurunkan back-back muda kali ini pada sore ini Rasau. Iya, masih kali ini Gustian. Iya, masih kali dia cari siapa, rekannya tidak jelas. Masih Sameun digagalkan kembali. Luar biasa ini gelandang ranah bom kesaran abang terakhir dari Rasau A. Bisa menjenakkan Bang Meunnya dan Bang Islamnya sehingga lini tengah Pinang Merah masih di bawah untuk cari-cari bisa golkan doa. Ah, Gustian dengan skillnya cantik tuh ya. Ya, Rezki, terlalu lama Rezki. Tidak pelanggaran karena bolanya tadi pas 50-50. Iya, kali ini 5-8. Gagal dari Aldi. Ya, pelanggaran, nah itu pelanggaran. Oke, perhatian nasib. Pergantian main pemain dari Rasau A atau Megalodon. Masuk Saka keluar Dayak. Iya. Nah, kali ini Gustian Iqbal kali ini yang akan ambil tendangan bebas. Tidak ada pagar hidup nampaknya. Iya, masih kali ini sibuk untuk mengatur pagar hidup dari pemain Pinang Merah. Iqbal kali ini. Iqbal langsung, namun masih bisa diblok tadi oleh pagar hidup sehingga lemparan ke dalam. Iqbal, Saka di sana. Saka kepada siapa? Masih Saka. Saka lepas dia. Crossing cantik. Tidak ada rekannya. Mislan hitung langsung. Dibuang saja Mislan. Diamankan dari posisi atau ini pertahanan dari Pinang Merah. Aldi berebut bola dia. Tapi foto Rezki. Masih Rezki. Dipersalahkan. Kali ini keuntungan untuk Rasa atau Megalodon. Sehingga gagal kembali serangan dari Sofyan. Ya, dipersalahkan kembali oleh wasit. Masih terlalu gopoh ya. Kalau arah lemparan ke dalam. Pelan-pelan, tenang-tenang. Nah. Ya, para penonton, selamat datang. Yang mungkin baru datang pada sore itu untuk menyaksikan laga seru, laga sengit di partai atau grup B. Nah, kali ini kita kembali setia. Di tengah, gocek 1-2. Masih bisa lewat. Oh, terlalu lama. Kita masih ada gagal kembali Munit. Gopoh lagi gitu ya. Nah, mungkin ada keluarganya nonton jadi grogi deh. Kali ini sampai on shooting langsung. Gagal Sameun padahal tadi para penonton Sutia sudah bisa 2-3 pemain lewat. Tapi gagal memang belum rezekinya Sutia itu golkan dari sana itu. Tapi kali ini bagus umpan crossing. Dikit saja Sutian gagal kembali Sutia. Padahal sangat-sangat cantik aliran bola dari pemain tengah Pinang Merah atau Elang Laut. Kembali gagal para penonton. Dan bergetam dari pemain penonton dari Pinang Merah. Ini bro, gue aja. Ah, tapi sabar bu, pak. Ya, tetap bu ya.
Nah, dia akan menjawab pertanyaannya. Oke. Contohnya masih ya untuk pemain Rasau gagal dari chip bola cantik dari Sepian. Nah, Tuna di sana. Tendang bola. Aldi maksudnya dikata dia pelanggaran Aldi. Yang berhasil masuk, berhasil masuk bergantung pemain kali ini dari Elang Laut. Miat masuk, yang dia keluar. Kekek, oh, itu namanya Jandi bang selalu. Tapi berhasil namanya keberuntungannya Kekek. Miat, oh itu pemain lama deh. Lama deh, udah di luar. Kalau bilang tahun itu ada yang ada di kampung langsung main. Ya, kembali kedatangan Pak Pranton. Munif maksudnya tadi gagal segera Munif. Sehingga hanya menghasilkan bola yang cukup mudah untuk Redi. Redi angkat bola. Dia Bima gagal kembali. Gagal untuk mengontrol bola. Belum ada aliran-aliran bola yang pas dari Bima deh. Sehingga dia masih belum bisa menemukan sentuhan hitung-hitungannya. Iqbal, 1-2. Ia tiga pemain dengan kontrol bolanya. Masih terlalu lama Iqbal. Ia pelanggaran. Nisan ada hasil kalau menghadapi bola. Nisan tendang langsung ke tengah kepada siapa? Terlalu dekat dengan penjaga gawang Redi. Masih selamat kali ini gawang dari Redi para penonton. Belum bisa ditembus oleh pemain dari Elang Laut. Nah, para Elang Laut sudah berapa kali peluang emas? 24 karat, 45 karat, 50 karat, nah, berapa karat nah, ya? Satu belum bisa masuk. Nah, masih keberuntungan kali itu OJ Asal. Iya, kali ini masih terjadi pertarungan sengit di tengah. Ada rescue kepada seniornya Saka. Saka mencari Juna. Juna kontrol bola, sangat baik dia. Gerakan tipu yang dilakukan terlalu keluar untuk memberikan umpan dari kepada Saka. Kembali ke sini Harry di sana yang akan lakukan lemparan ke dalam untuk Elang Laut. Masih mencoba kali ini Harry dan rekan-rekannya para penonton. Iya, di sana Sofyan dituju, belum tergantikan Sofyan sejauh ini para penonton. Aldi dengan gesekannya menuju mencari Gustian. Gustian crossing atau umpan baik, namun saya Rizky. Iya, masih terlalu tangguh Rizky Hasbi bagi Rizky. Kali ini Bang Rahmat. Wah, tidak ambil Rizky Bang Rahmat, langsung tambang aja ke depan untuk Al-Teraman. Samiun, kocok bola, langsung kepada Sofyan di sana. Sofyan cari dia, ada di sana naik nomor 8. Terlalu jauh, batu sayang. Sehingga Juna amankan saja, buang bola. Iya, terlalu masih 1-0 kedudukan. Terjadi, kita bisa lihat. Serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan tapi lebih efektif Pinang Merah yang menunjukkan serangannya karena serangan dari Pinang Merah tetap langsung ke gawang. Kalau Rasau dia hanya terhenti di tengah sehingga masih gagal. Nah mungkin kali ini formasi dari Rasau berubah 4-4-2. Nah, jadi bertahan pemainnya. Tapi kalau Pinang Merah itu 4-3-3 tetap dengan formasi menyerangnya. Aldi, buang saja bola, amankan lini pertahanan di Rasau. Hasbi di sana, saya dekat ke tengah jauh, ke tepi melebar ke lini Miat. Miat, cantik gesekannya. Oh, Miat masih ada satu pelat. Kali ini Islam, tutup langsung terlalu memaksakan Islam. Padahal tadi, kalau bisa Islam akan menghasilkan gol mungkin para penonton. Panitia ya. Ah, panitia tolong ya bola gitu ya. Kasihan para penonton yang dia lawan cuma ini bola ya. Masa dibiarkan cuma ini di bola. Ada free kata panitia, tolong bantu panitia ambil bola yang keluar ya. Ah. Monggo sinun ya. Bisa sampai pemain yang nggak di belakang lepas sudah free kata bawa sinun kita. Nah, tendangan Juna tadi tidak jelas maksudnya, ada Miat
Lihat cendol bola, masih dicuri dari Gustiar. Rizky, Rizky kepada siapa? Cari di sana, naik katanya. Masih terlalu sanggup Hasbi. Oh, bahaya. Tapi kali ini, Islan, Islan, kontrol dia. Cari rekannya siapa yang naik. Terlalu kuat tadi crossing atau bola yang diserukan oleh Islam. Iqbal, cantik Iqbal, tidak jelas Iqbal, dicuri Neun ke tengah langsung. Berharap tadi ada kedua kesitingan untuk Fitia bermotor. Cari Misaka, amankan bola. Bisa kali dikontrol. Iya. Terlalu kuat tadi. Masuk ini. Ada Rifa kemudian ke depan, namun sayang striker dari Rasawa tidak ada yang di depan. Semua rata-rata yang membantu pertahanan untuk mengamankan skor 1-0. Ada di sana Rizky, Rizky maksud saya Gustian ke belakang Rifa. Rifa cari Rizky, tinggi lagi tiga permainan. Ya Rizky kepada siapa? Ya terlalu berbahaya tadi, resiko Rizky untuk cari bola. Aman kali ini, kasih keuntungan untuk Rasau. Aldi, Aldi cari siapa di sana? Langsung dia mainkan bola, melebar kali ini siapa yang dituju? Crossing siapa? Namun gagal, bola masuk lima arah ke atas ya. Kali ini ada di mana terjatuh dari situ ya? Bola ini secara sedikit masih kali ini. Ya, bola eksentrik kali ini diberikan wasit. Bola perfect. Nah, bola perfect ini ya, Marcel. Ya, Aldi, Hairul. Hairul tadi dikacau, diganggu saja. Iya, masih Hairul. Amankan bola, tidak ada Bima di sana. Dan cantik kali ini Aldi. Ya, 1-2. Ah, Harry di sana, nomor 8. Masih Harry ke tengah dia, menuju Muslim. Muslim cari rekannya ke depan langsung. Terlalu dekat bola tadi kepada Marcel. Ada di sana Gustian, berebut bola. Ya, pelanggaran tadi di Muslim. Karena kita lewat perhatian masih tergantung pemain kali ini. Dari yang lain, Saka masuk, keluar Aldi. Ya, Dire masuk keluar Neon. Ya, Saka masuk, Aldi keluar. Ya, Dire masuk, Neon keluar. Ya, dua pemain sekaligus pergantian yang dilakukan. Kali ini Bima. Nah, Bima barang juga itu ya. Kali dah dapat buang. Jadi dia nak ambil ini ya. Wah, oh, Bima. Sumpah semalai saja. Aku lepaskan. Oke, Bima. Sudah lihat-lihat mirip sana ke selangsung terlalu kuat Bima. Belum berhitung kali ini untuk shot on target dan juga yang ya masih tetap bermain kali ini Bang Rahmat gitu. Lirik dia siapa dari pemain Bang Rahmat kali ini. Tendang bola, ada Miat. Miat, bagus dia Miat. Masih dapat sentuhan Miat, lama dan baik. Iya, aduh, hampir saja tadi. Ada Gustian, Gustian cantik dia. Tipuan geraknya, masih memutar-mutar. Oh, Gustian, kepada siapa? Terlalu lama, Bang Saka bisa amankan tadi. Nah, pemain yang masuk kembali, Saka. Ada Miat, oh, masih paling gagal. Bercas tadi, melawan Rizky. Iqbal ke tengah langsung. Masih ada Hasbi sehingga aman kembali. Mislan 1-2 kepada Harry. Harry masihnya terobosan kali ini. Saka yang dituju dengan rasnya. Memang benar nih. Bumbek tangguh dari tadi dan lewat error pemain. Hanya satu kesalahan yang terhitung tadi dari Juna yang menghasilkan peluang untuk Tutia. Harry, iya. Ayo, ayo ketemu orang baru enggak? Ah, cepat kejar katanya. Ya, masih kali ini lemparan keuntungan di menit-menit yang mungkin sudah akhir dari pertandingan. Kali ini Harry masih mencoba kepada Supya, masih Supya kembali dia. Oh, 1-2. Wuhuh, nampaknya itu sudah buang terakhir deh untuk Langlaut. Dia berhasil masuk, dia berhasil. Pergantian pemain, Gautuk Megalodon, Robert masuk, Bima keluar. Wah, Robert pasti kena saran itu ya. Wah, lakak ngacas, lakak minum, lakak merokok deh. Jadi, bisa menangkut lagi. Wah, Bima itu, kalau ya, kalau ya.
Oke, kali ini kita lanjutkan di pertandingan bola rombongan. Dari ini yang akan mengambil servis adalah Heru, fullback kanan dari Tina Merah. Kali ini Heru angkat bola. Oh, hampir saja tadi bola muntah masuk dari pemain dari Tina Merah, namun dekatkan tangkapan dari Heru tetap masih kuat, masih lekat. Ya, kali ini lapak Aldi kepada Rizky, terlalu kuat Rizky. Lapak memberikan bola, lalu ini Abang Rahmat kali ini sampai naik untuk tetap menjadi libero. Kali ini diap kepada siapa nomor 18 dari Yadil, kontrol bola cantik, namun Bang Saka terlalu terburu-buru nampaknya. Lucian sampai dia mencari Ismail di sana, terlalu lama ya dipersalahkan. Lemparan ke dalam kali ini. Iya. Oh, di belakang ya. Ada kali ini Iqbal bisa naik ke mainnya. Nah, jauh ini. Oke, di sana ada Aldi. Kontrol yang sangat salah Aldi, sehingga gagal kembali Hasbi buang bola. Islam cari kepada siapa dia? Islam di sana, masih Islam. Di kubur ya, pelanggaran dari Aldi kerasa biasa. Perhatian masih bergantung kembali. Sobi masuk untuk menggolongkan keluar Rizky. Mion masuk kembali menggantikan Yadil. Nah, kali ini ya belum, masih pada pergantian Rizky nak keluar, Sobi masuk. Nah, Rizky nomor 13 striker digantikan oleh Tobi. Ya, belum. Nah, masih ada untuk pergantian main. Ya, langsung masuk. Dilanjutkan kerennya para penonton. Hasbi langsung angkat ke depan. Kali ini dikejar dengan waktu. Ada di sana Sutia. 1-2. Oh, terlalu bernafsu dari Sutia. Namun sayang Sutia sudah dikenal bermain, jadi 7 pemain kecang kawal. Nah, dan bisa seorang. Ada kelas seorang masih bisa lewat, macam murid ya. Icin. Nah, kali ini, iya, Ripa di sana. Lemparan ke dalam lakukan. Miat langsung saja amankan bola. Kembali kali ini mencoba menahankan kedudukan, namun tetap ingin menambah skor dari Rasau. Ada sana Iqbal, cip bola, ya, kontrol bola, tahan dari masuknya kepada Robert. Tapi sayang, santai saya Heri masih untuk membaca bola. Saka, curi dia, masuknya kepada Munif. Nah, kali ini tengah masih dikontrol Bang Neonnya. Oh, hampir saja tadi. Kali ini Iqbal langsung antara bola masuknya kepada Robert. Tapi ada efek tangguh dari Hasbi. Miat, oh bahaya tadi. Miat maksudnya, masih ada Miat. Doang saja ke depan cari aman. Di sana tadi gagal tadi. Ada langsung Juna bertemu. Perhatian masih bergantung pemain. Untuk orang cekik masuk Miat keluar. Zamil masuk ke unit keluar. Iya, pergantian kembali menambah amunisi. Nomor 7 dimasukkan. Heri masih ada waktu untuk mengejar kepingan kali ini. Heri terlalu pelan Heri sehingga terkejar Robek. Sejauh pertama Robek. Ya, Keket masuk Keket. Ya, kembali ke lapangan kali ini penonton. Heri masih dapat, masih mudah kali ini untuk mencuri bola dari Robek. Kena habis tuh. Keket masuk Keket. Ya, Keket tadi masuk karena Miat keluar. Ya, sehingga kurang pemain kok, yang merah, Keket masuk aja. Pasti, selaku back tengah, amankan Keket, baru masuk. 1-2, mencari Mislan. Mislan, lihat depan pemainnya, ada Zamil. Masih luar biasa hari ini Juna. Tidak mau lanjut ke bawah kali. Bang Saka, terlalu mudah dipilih Bang Saka tadi. Kalau baik dia terimalanya. Kali ini Saka, tidak ada lawan yang menghampiri. Lihat bola, saya masih goyang di sana. Robert masuk kali ini. Robert dengan larinya masih mudah dicuri Robert oleh Hairul, mengamankan pertahanan dari Pinang Merah. Kali ini lemparan ke dalam Saka.
Ya, perhatian masuk, perhatian masuk. Mesin. Pergantian pemain Dayat masuk ke kepal keluar. Gandang moyernya. Iya. Dayat masuk ke kepal keluar. Gelandang atau kapten ditarik keluar. Dayat kali ini yang akan tentukan. Oke, kita kembali kali ini. Zaka, Aldi, cari rekannya. Sudah bagus tadi pengamatan dari Aldi. Sehingga kembali bola dibuang saja. Nuslan, ada Rika. Tahan bola kontrol cantik. Masih Dayat, pemain yang bermaksud dengan stamina yang tentunya sudah dicas. Nah, dibuang saja oleh Zamir. Tidak ambil situ Zamir. Masih ke lemparan ke dalam. Iya, Rika ambil dari. Nah, kali ini Sundra, tidak ada pemain lawan yang akan mengganggunya. Sehingga Rika jangan kalah. Sehingga gagal kembali tadi. Bola yang dibawa oleh Sundra. Kali ini Gusiang, tapi Gusiang masih ada di sana. Reski Neon kali ini yang ambil bola. Kedepan saja Sekian di sana terkejar bolanya. Iya, ambil terkejar. Masih terkejar, namun luar biasa juga. Body charge masih menang sehingga Sekian kewalahan untuk masuk. Nah, Sebi. Sebi kepada Dayat. Dayat di sana memenangkan bola. Masih belum keluar bola. Dayat gocek 1-2. Ada Aldi sana. Terbaca Hairul dari Jamil kali ini. Terlalu cepat dari Marcel untuk amankan bola kembali aman. Kali ini Mislan masih mencoba keberuntungan Mislan. Terlalu kencang Mislan. Sehingga bola keluar. Gagal kembali untuk mengatur serangan. Kali ini Pak Rontan, kedudukan masih 1-0. Masih bisa aman kali ini kedudukan. Nah ini serangan ada di sana Setia. Kejar bolanya, dibayang-bayang juga Yusuna. Gagal kembali melewati back yang satu ini. Back muda tangguh dari Rasau A. Ya kembali ke cetak pojok kali ini, cetak pojok. Mungkin ini ada peluang-peluang yang terakhir untuk Pinang Merah atau Elang Laut untuk menyamakan kedudukan. Apakah akan berhasil para penonton berdoa bersama-sama. Kali ini cetak pojok diambil oleh Islam. Islam telah lakukan langsung di tengah. Hampir saja. Iya. Masih keberuntungan untuk Pinang Merah kali ini. Robek. Iya, gagal robek. Sehingga kembali bola keluar. Tidak dapat diamankan tadi. Masih kuat 1-0 untuk Rasala. Bertahan tipis ke lini skornya. Apakah kali ini di menit-menit akhir Bina Merah bisa curi bola. Di sana Aldi, Harry dituju menang Harry. Ada di sana Hasbi kembali curi bola. Terlalu pelan Hasbi. Namun kesalahan kembali oleh Rapak. Kali ini di sana ada pole, pukul kanan, si bola cantik dia 1-2 Mislan, angkat bola ke tengah maksudnya Miun yang dicari, Zamir kembali-kembalikan bola, iya, menunggu keket, crossing keket, cantik crossingnya, dipersalahkan kembali, offside, iya, Awi 1, Awi 2 maksud saya Rahmat, angkat bendera menunjukkan posisi offside, dari Setia padahal tadi crossing dari Keket sangat-sangat cantik apabila lepas. Kali ini gagal kembali untuk curi skor. Iya, menit-menit akhir di babak